Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dennis. Di video kali ini aku akan berwisata ke Yogyakarta, tapi secara online. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Langsung saja kita ke videonya, cuy. Kemudian aku naik bus jurusan terminal Tawang Alun Jember. Setelah sampai di Tawang Alun, ada taksi, langsung saja aku pergi ke taksi. Kemudian aku langsung check it out ke Bandara Jember. Dan akhirnya aku sampai di Bandara Jember ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Jember. Di sini di sebelah kanan kita ada sebuah kantin bandara. Ya, kantin bandara. Dan di sisi kirinya ada tempat untuk menunggu. Dan di sini tempatnya ya. Dan di sini ada terminal keberangkatan Garuda Indonesia. Dan ini ada di dalamnya ada sebuah alat untuk pendeteksi logam seperti bandara-bandara umumnya. Setelah itu langsung saja kita naik pesawat ATR 72500. Kita masuk dan kita pas di tengah-tengah badan pesawat. Kita bisa lihat di sebelah sana ada bangku kosong. Ya, memang di sini agak sepi. Setelah beberapa jam kemudian sudah sampai di Bandara Juanda, Surabaya. Welcome to Surabaya. Karena pesawat di Jember tidak langsung menuju ke Yogyakarta, jadi harus berhenti dulu ke Surabaya, kemudian aku teruskan lagi ke Yogyakarta. Dan kita langsung menuju ke pesawat berikutnya, yaitu pesawat untuk menuju ke Yogyakarta. Dan kita akan menaiki sebuah pesawat CityLink. Kita naik dan kita disambut oleh pramugarinya, cuy. Ini saat lepas landas. Aku ambil keberangkatan siang agar bisa kelihatan pemandangan yang bisa aku ambil pakai HP. Dan kita sampai di Yogyakarta. Welcome to Yogyakarta. Setelah sampai di Yogyakarta, aku langsung istirahat ke hotel. Tapi maaf, tidak aku rekam. Bukan hotel, tapi kos-kosan. Mahal, jadi mahal. Dan di sana aku cuma bikin video timelapse aja. Contoh video timelapse Borobudur seperti ini. Thank you.
pergi lagi ke Prambanan, timelapse-nya seperti ini. Karena aku ke Yogyakarta cuma sebentar, jadi aku gak dapat momen-momen yang aku butuhkan. Jadi aku cuma ambil gambar yang penting-penting aja. Dan itulah video yang dapat saya tampilkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Kalian bisa beri saran tentang video ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram saya, Terisyankar45, linknya ada di deskripsi. Dan sekian dari saya, salam Teris. Good luck, tetap di rumah aja. Oh, sih, ini kipasnya muni, goblok. Kipasnya muni.